kronologi penyergapan TNI Polri terhadap kelompok kriminal separatis bersenjata KKBP PNPB di Kalikopi, Timika pada tanggal 16 Agustus 2020. Satu minggu sebelum penyergapan, dari hasil intelijen dan pantauan drone diperoleh informasi tentang keberadaan KKB di sekitar wilayah Kalikopi. Dari markas-markas mereka, KKB melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha atau masyarakat, menggunakan penghubung yaitu warga masyarakat simpatisan KKB. Diketahui pula, tentang adanya rencana KKB untuk melakukan gangguan keamanan pada saat perayaan HUT RI ke-75 tanggal 18 Agustus 2020. Pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2020, pasukan gabungan TNI Polri dari Satgas Demangkawi menugaskan beberapa personil untuk melakukan infiltrasi untuk pengintaian dan penyusupan serta pemetaan rute dan koordinat ke wilayah Kalikopi pada titik-titik yang diduga sebagai markas KKB. Dari hasil pantauan, diduga kuat ada 3 titik tempat markas atau persembunyian KKB, yang mana ketiga titik tersebut tidak memungkinkan ditempuh dengan transportasi darat karena letaknya jauh di dalam hutan pegunungan. Kemudian TNI Polri merencanakan penyergapan dengan 196 personil yang dibagi 3 kelompok sesuai titik lokasi yang diduga tempat markas KKB, yaitu markas Kalikopi Lama, Kalikopi Baru serta markas Samako. 3 kelompok pasukan TNI Polri memasuki wilayah sasaran dengan berjalan kaki selama 2 hari. Tiba pada titik koordinat masing-masing pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 pukul 6 WIT pagi dan langsung melakukan penyergapan. 1 orang pimpinan KKB Kalikopi, Hengki Wan Mang, tewas di tempat, sedang beberapa orang anggota KKB lainnya melarikan diri ke dalam hutan secara berpencar, baik yang luka ringan maupun yang selamat dari penyergapan. Setelah dilakukan pengidentifikasian kebenaran melalui anggota KKB yang beberapa hari sebelumnya tertangkap, benar anggota KKB yang tewas tersebut adalah pimpinan KKB Kalikopi, Hengki Wan Mang. Dari lokasi, pasukan TNI Polri berhasil mengumpulkan beberapa barang bukti, berupa beberapa senjata api, senjata tajam, handphone, amunisi dan lain-lain. Kemudian pasukan TNI Polri melakukan pemusnahan dan pembakaran bangunan darurat markas KKB di 3 titik lokasi tersebut. Namun saat akan mengevakuasi jenazah Hengki Wan Mang dan untuk evakuasi pasukan dari lokasi dengan menggunakan pesawat helikopter, rentetan tembakan dilakukan anggota KKB dari ketinggian pegunungan, hingga pesawat helikopter tidak memungkinkan untuk mendarat. Pasukan TNI Polri yang tidak sempat dievakuasi akhirnya harus kembali ke Timika dengan berjalan kaki melalui hutan pegunungan yang setidaknya memakan waktu 2 hari.